dua pesepak bola yang baru menjadi warga negara Indonesia, yaitu Mesilger dan Eliano Regenders. Walau dia baru menjadi warga negara Indonesia, namun tak dikasih waktu santai. Baru saja beres menjalani proses naturalisasi sebagai WNI, Mes dan Eliano dihadapkan pada jadwal pertandingan timnas Indonesia yang padat. Karena diketahui tenaga Mesilger dan Eliano Regender diyakini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia Ronde ketiga 2026. Setelah semua proses naturalisasi beres, Mesilger dan Eliano Regender berpeluang langsung diboyong bergabung ke timnas Indonesia asuhan skuad pelatih Sintayong. Diketahui timnas Indonesia akan menjalani agenda penting pada bulan Oktober 2024 melawan dua jagoan Asia yaitu Bahrain dan China. Tak cuma itu, timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu dalam dua pertandingan tersebut. Untuk laga pertama, tim arahan Sintayong akan menghadapi Bahrain terlebih dahulu. Setelah itu, skuad Sintayong melawan China. Jadwal pertandingan Bahrain versus timnas Indonesia akan digelar pada 10 Oktober 2024 mendatang. Sementara untuk pertandingan kedua, timnas Indonesia akan menghadapi China pada 15 Oktober 2024 mendatang. Tentunya kehadiran Mes dan Eliano sangat diharapkan bagi skuad timnas Indonesia. Di sisi lain, media Vietnam sangat kaget karena timnas Indonesia kembali menaturalisasi pemain keturunannya yaitu Mes dan Eliano. Apalagi Mesilger sendiri memiliki transfer market di atas 100 miliar rupiah.